Tisaprak dilarapkan dina tanggal Hi Januari 2020 kewari jumlah merchant anu menggunakan QR Indonesia Standar di Jawa Barat ngontal 612.880 tilu. Kukituna Jawa Barat dipapaisan ku warga anu make kris pangreana di Indonesia. Tareka ngarobah sistem babayar jadi digital teh bakal disosialisasikan minangka salah sahiji cara sangkan stabilitas ekonomi Jawa Barat lewi hadai deui. QR Indonesia Standar atau KRIS dilarapkan ke Bank Indonesia tisaprak tanggal hiji Januari 2020 karena rojong masyarakat lebah babayar sangkan widang bisnis di Indonesia lebih wancar. Samalah Kiwari, genep ratus dua merchant di Jawa Barat menggunakan kris atau dua puluh sakuliah Indonesia. Anuniti dua juta genep ratus delapan puluh merchant. Kepala Bank Indonesia Kantor Perwakilan Jawa Barat Herawanto Ngeceskin, Kris mengrupa salah seji sistem babayar anu prak prakana lebih modern gamang paat anurea selesai Jnak warga tekudu Mama waduwi Tuei samalah disawangtina unit bisnis G Kris Dirong lebihwih praktis tapipi kehambalan usaha kecil mikro Kawas tukang gorengan kuki tuna pihak nyendeken pemetaan bakal karena depan tapikah stabilitas ekonomi di Jawa Barat jadi Lewih HD yang kita untuknya Liantiktu Tina Widang perbankan perakprakkan ngagunake Chris ngabalukaken praprakakan ngungkulan kasaban merchanten anuma man rupa nasabah jadi lebih efisien kuki Tual warga pihakkatilu bisa ngumpul Tan kuduk di weweganku verifikasi lapangan Budi Harati Bandung TV.